warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini pribadi akan membuat sebuah info tentang baut gear Vixen ataupun Yamaha. Bukan Vixen, tapi Jupiter. Lebih ke Jupiter MX. Itu menanggapi komentar yang ada mana itu. Pribadi udah screenshot komentar salah seorang komentar. Nah itu, Mas, kalau baut nap gear MX OLD itu model tanam apa model biasa? Saya pasangin baut nap gear RS King kok nggak bisa? Nih, ini yang jadi. Tapi ini pribadi membuat sebuah info ya. Memang benar dipasangin RS King itu kepanjangan ya. Coba pribadi lihat ini. Pasangin baut nap gear RS King kok nggak bisa? Memang yang Jupiter MX ya, Jupiter MX itu agak apa ya, agak panjang dia selisihnya. Ini udah ada nap gear, tapi ini bukan nap gearnya Jupiter MX, tapi ini nap gearnya Jupiter burung hantu. Tapi ini kalau dipasang di Jupiter MX ya bisa, cuman beda ya, beda selisih berapa sebenarnya. Pribadi mau buatkan yang Jupiter MX tapi belum ada bahannya, udah belum belanja ya, maksudnya sudah laku. Kalau Jupiter MX dia itu agak lebih tinggi, jadi kalau kita pasangkan baut tanam itu akan los karena di dalamnya itu bukan baut tanam. Dan yang ini baut Jupiter. Kalau dipasang di sini ya bisa. Pribadi akan ambil ya sampel satu saja. Ini. Nah, jika kita pasang di sini itu akan ya pas karena ini bawaannya. Kalau kita pasangkan di Jupiter MX New, kita akan kependekan ya, pendek. Tapi pribadi rasa Jupiter MX yang OLD kayaknya demikian ya, nap gearnya itu hampir mirip, cuma beda ukuran dia. Ini judulnya ya apa ya, baut gear Jupiter. Ya ukuran baut nap gear ataupun baut gearnya Jupiter ya ini, bukan baut tancap tapi baut biasa ataupun baut gear yang ukuran demikian. Ini ukuran 30 kayaknya, 30 atau 40 ya, 40 ya, 30 sentian lah. Bila masih bingung, ambil saja ataupun baut yang Jupiter MX bawaan, terus kita ukur ya panjangnya. Tuh, mana itu jatuh. Agar pas kita beli itu enggak keliru ataupun enggak salah. Seperti ini. Ini kan masangnya demikian ya. Itu bautnya di belakang sini. Kalau dibalik gimana ya? Bisa juga, tapi kurang pas, kurang bagus dilihat. Nah, demikian. Kalau untuk Jupiter MX yang OLD bisa diukur. Nah, menggunakan motor apa ya bisa juga. Yang penting ukurannya mentok sampai bagian sini, jangan sampai mentok sekali ya. Harus sampai rata demikian ya. Nah, demikian. Jangan sampai lewat, nanti lewat kan kandas dia. Demikian. Kalau dibalik begini juga bisa. Nah, dari luar
tapi kurang bagus dilihat ya. Demikian. Pokoknya kalau bingung ya ukur saja ukurannya. Misalkan panjangnya 4 cm ya 4 cm diukur aja. Ambil yang lawas dan cocokkan dengan yang motor lain. Ataupun ya baut-baut biasa, yang penting nempel. Jadi 3 cm. Itu los, bukan baut tanam. Bukan baut tanam yang kayak ini. Seperti ini. Seperti ini. Itu los dia, enggak ada kepalanya. Itu los. Jadi cuma pakai baut dua sisi ditanam di bagian napkirnya. Nah, seperti ini. Ya, mungkin itu aja. Kalau ini dipasang di airsking gimana Mas? Ya bisa. Ini buat airsking Jupiter, burung hantu, Z1 bisa juga. Karena dudukannya panjangnya sama, hampir sama. Ya, mungkin itu aja. Pribadi belum ada bahannya ya untuk Jupiter MX yang OLD. Kalau OLD pribadi akan usahakan, pasti ada. Joget.